Halo kawan-kawan semuanya, balik lagi di game kesayangan kalian semuanya, yaitu game Fishing Strike. Ya, di game Fishing Strike ini yang sebentar lagi akan berakhir ini ya. Kita akan lanjut lagi ya, mancing di map Darpolcano ya. Dimana kita beberapa hari yang lalu kita sudah mancing di map Grimspotten ya. Sekarang kita akan lanjutkan ya, mancing di map Chimborazo 1119. Wah, ini pasti perlawanan ikannya ini sudah sangat mantap di sini ya. Oke, langsung saja kita masuk ke map Chimborazo. Wah, ini kita lihat di kena metisnya ini apa ini? Kecil aja ini kena metisnya ya. Ikan perasa jarah ini. Terus ini ikan legendary piece-nya lagi-lagi seperti ikan nila, ikan nemut piece ya, seperti ikan nila. aduh, tapi ada merah-merahnya sih ya. Seperti ikan ini inferno ya, tapi di map Darpolcano. Kita apalah, langsung kita langsung saya cari ya ikan legendary piece dan nemut piece-nya ini ya. Seperti biasa kita menggunakan kombinasi angler ya, ada Mbak Hana dan Mbak Angela dan Kak Rose ya. Nah, itu konsumsinya yang kita pakai itu yang di sana. Saya tambahkan itu konsumsi ini apa tuh? Pulling string ya. Biar makin kuat. Oke, langsung saja kita mulai ya pencarian ikan nemo fish dan legendary fish ini yang agak susah dicari ini. Oke, pas keluarnya. Oke, excellent. Oke, kita akan lihat lihat apakah ada legendary piece, nemut piece. Wih, hoki sekali ya. Pertama kali lempar sudah ada nemut piece-nya. Mantap sekali ini. Ini hoki yang jarang dipakai, langsung makan lagi ke nemut piece-nya ya. Mantap sekali, walaupun bukan big piece ya. Tapi tetap apa ya, hoki ini. Biasanya susah ini kan ini dicari ya. Ini langsung muncul dia. Langsung dimakan lagi. Nah, ini. Oh iya, ini sepertinya ikan legendary fish ya di salah satu map ini ya, map yang tur-tur itu ya. Lupa saya di map mana itu. Oke, okay. Ikan ini memberikan perlawanan yang cukup kuat ya, karena levelnya ini sudah level 100 ke atas semua ini ikan ini. Wah, kayak mau lepas dari itu. Sempat yang menggunakan skill ikannya ya. Luar biasa ini ikan-ikan ini. Dia mau lepas lagi. Tenang, tapi tenang aja. Ikannya kan setrum ikan. Sukses. Oke, lihat grade-nya. Lihat grade ikannya pada Riches of Chimborazo. 3.000 ya harga jualnya. Kita juga nanteng quick start lagi. Oke, kita akan lemparkan. Excellent. Oh, kalau ini ada legendary piece-nya nih, wih, sungguh sangat hoki sekali ya. Oke, kita lihat. Wih, dapat name piece lagi. Wih, dua kali sudah dia muncul. Ya, oke, kita coba tangkap saja dia. Mumpung dia muncul, supaya tahu ini lebih besar ukurannya daripada tadi ya. Sini kok ikan. Kita siap-siap aja ikannya. Malah ikan-ikan kecil ya, makan-makannya. Ayo, ikan name piece. Makanlah ini. Nah, ayo nemut fish, makan. Nemut fish, woi, nemut fish, woi, puasa kah ini? Saya kira puasa ikan nemut fishnya. Alah, ini grade yang kecil aja. Kira-kira besar ikannya, kira-kira ikannya. Alah, salah sekian. Astaga, salah kombo lagi saya. Aduh. Nah, gak apa lah ya. Bisa yang salah saya salah combo ya. Aduh. Seharusnya bukan seperti itu combo ya deh. Oke, sini kok ikan. Nah. Bisa yang saya salah combo ya. Mungkin agak ngantuk mungkin saya nih.
Ayo sini kok ikan, sini kok ikan, sini kok ikan, sini kok ikan, sini kok ikan. Woi, lupa saya sick up, sick up lagi. Swipe up, swipe up kenapa ini? Sick up. Nah, ayo, wah ini lama sekali. Nah, gas one teknis tadi ya. Malah gerakin cuma di. Oke, kita lebarkan lagi. Ayolah, gerak ikan, aduh, ikan legendary fish. Ayo, ikan legendary fish muncullah, legendary fish. Nemut fish 3 kali ya. Rekor baru ini. 3 kali beruntun ini, nemut fish semua muncul ini. Hebat sekali ya. Wah, dapat lagi. Nah ini big piece loh dari tadi kong gitu ya. Big piece dari tadi yang cilik-cilik aja makan. Nah ini besar-besar nih makannya. Sepertinya dia mau melepaskan diri ya sudah ya. Oke, langsung saja kita tarik lagi ikannya. Mantap ya, rasa sudah tarikan ikannya ya. Besar ini ikannya ini. Mantap, dia mau lepas langsung ada skill. Skill mencegah ikan lepas, hebatnya skill angler open ini ya, dia bisa mencegah ikan itu lepas ya. Keluarkan skill ini, skill Kak Ros ya, supaya ikannya mengisi darahnya kembali ya. Itu mau lepas ya, luar biasa. Apa sih gridnya ini, saya mau lepas olah, cuma A ya. Ini apa, kita pancing aja lagi ya, lumayan dapat A ya. Oh, badarnya tinggal 66 aja lagi ya. Oke, sukses. Lihat gradenya ada ya. Tapi harga jual luar biasa ya. 194.000. Mantap sekali. Quick start. Ayo, nih legendary piece, legendary piece, legendary piece. Legendary piece-nya nggak muncul ya, ini kayak minggu kemarin ya. Susah ini nangkap cari legendary piece ya. Legendary piece, legendary piece mempermudah hidup youtuber ya. Langsung makan, mantap sekali. Big piece lagi. Nah, kita akan lihat ya ikan ini ukurannya ya. Sini kok ikan. Oke, sini kok ikan. Nah, sini kok ikan. Ikannya sudah melepas. Wes. Slow ikan, slow ikan. Oke, kalau kita makan skill anaknya. Ayo, ini ikan nilai ya. Nah, kena skill angin lagi. Oke, dia membeku. Kita keluarkan skill Kak Ros. Ayo, sini kok ikan, sini kok ikan. Sempat dia mengeluarkan skill yang ikannya. Tenang aja, ada ikan pencegah ikan lepas. Sempat dia mengeluarkan. Luar biasa ikan ini. Sempat dia mengeluarkan. Wah, gila ikan. Pusing anger saya. Noob sekali. Cuma gridnya cuma aja padahal. Triple tail mutan. Darah ini 300 ya. Kuatkan ya skill anger opening. Oke. Kira kita mendapatkannya ikan legendary piece ini. Ikan legendary piece triple tail mutant grade A. Harga jualnya mantap nih, 100.000. Mantap. Tahu kan tangki. Sepertinya sudah selesai ya rekamannya. Syukurlah kita sudah mendapatkan ikan legendary piece dan nemo piece-nya ya. Di mod kali ini sungguh sangat mempermudah hidup ya. Walaupun ikannya cuma gripnya aja, yang penting ikannya big piece. Tiga kali saya mendapatkan ikan nemo piece-nya,
satu kali dapat ikan legendary piece-nya. Oke, mantap. Oke, terima kasih ya kepada kalian semua yang sudah menonton ya video ini ya. Saya mencari ikan legendary piece Nemur piece ya di map Chimborazo ya. Silakan tuliskan ya komentar kalian di bawah ya. Di map ini kalian mendapatkan ikannya paling tinggi grade apa ya? Silakan kalian tuliskan komentar kalian di bawah. Oke, seperti biasa jangan lupa like ya, dan subscribe video saya ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya ya. Dadah.